awal. Kalau nak cetaknya tu tekan awal. Alah, si dia dah kena. Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak main arcade dalam kapal. So, sekarang ni Aki ada dekat arcade dia. Eh, ada Abang Syah. Abang Syah kena teman Aki main mainan yang ada dekat sini. So, yang baru masuk, tolong like video ni and subscribe. Like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Okay, so kita dekat arcade ni. Arcade ni kecil je. Ha, and tak ada orang pun nak main. So Akil nak main. So dekat sini ada, okay, Akil terangkan satu permainan dia. Ada permainan cangkuk-cangkuk. Lepas tu yang ni nak redeem hadiah-hadiah. Ada banyak hadiah yang kita boleh dapat. Okay, ada hadiah ni. Ada hadiah minions. Apa lagi? Ada cube Rubik's. Ada patung robot. Ada ini. Oh, unicorn ni. Macam best tapi kena 700 tiket je. Sangat mahal ya. Lepas tu ni tiket station dia. Lepas tu ni ada apa lagi? Okey, ni ada hadiah-hadiah dia. So kat sini ada banyak sangat hadiah yang kita boleh pilih. Yang penting kena menang lah. Kalau tak menang tak dapat. So ada mainan penguin. Ni semua boleh claim. Oh, Avengers pun ada. Spider-Man. Spider-Man Captain America. Abang Syah nak tak? Okay guys, bagi korang yang nak belajar berenang, boleh jumpa Abang Syah dekat deck 6. Okay. Abang Syah sebenarnya dia tak sabar dah nak berenang. Akil ni dah tukar baju berenang. Lepas tu Akil dah buat arcade ni, kita nak buat video dulu. Lepas tu ada mainan pusing-pusing, nampak? Korang tengok dia ada banyak tiket. Oh, tak nak buang masa lah. Asyik baby je, jom kita main game yang pertama. Okay, main Monopoly nak bang? Main Monopoly. Yo. Okay, so Abang Syah tolong rakam saya. Kat sini ke? Tak tahulah. Nak bayar kat sini, tap-tap je guna kad kita. Nanti bayarlah sendiri. So, main game ni tengok bang, ada jackpot. Jackpot dapat 1000 tiket lah. Kalau dapat 1000 tiket, kita boleh terus apa? Boleh terus redeem kan? Betul. Okay, so nak main dia sekali RM4.50. Ni tak nampak. Okay, RM4.50 SGD. SGD? Eh, dollar Singapore ya? Dollar Singapore lah SGD. Ataupun 1 euro. 1 euro eh? Lebih kurang lah macam tu. So Aki dah kira 4.5 SGD dalam RM15 lebih sekali main. Jom kita habiskan duit kita RM15 nak main sekali. Oh, game dia main tak tahu lah macam mana. Tengok lah. Okay, dah. Eh, try again lah. Eh, tap to play. Ha. Yeah, it's a credit. Okay. It's a credit. Ada? Okay. Lepas tu? Oh! Eh, tak ada. Dah start ke belum? Sini ke? Oh, dah. Amat Aki bin Zulkifli. Have fun. Have fun. Have fun. Mari saya main. Oh, satu, dua, tiga. Lepas tu? Oh, tembak tu. Tembak. Eh, oh, dia ada. Stack the top to the bonus. Okay. Ha. Oh. 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 Oh, Allah. Allah. Dia nak sama rata lah. Haa. Apalah main je kalah. Allah! So kita dah buat apa ni bang? Dapat tiket je ke ilaha illallah. Wah! Kita dapat tiket ni. So no lah. Apalah tak boleh main. Abang, kita dapat 8 tiket je. 8 tiket untuk 6 ringgit. Susahlah main dia. Oh, so kita dapat ini. Wow. Main lagi game lain, jom. Game ni macam susah. Okay, jom kita main game yang seterusnya. Game ni ialah Fireball. Bola-bola api. So main dia, dia kan terpusing-pusing. So kita boleh pilih sama ada nak berhentikan wheel ini berhenti ataupun kita nak terus jatuhkan bola sementara benda tu terpusing-pusing. So Aki rasa nak jatuhkan je lah bola eh. So kita tap RM2.60 SGD. Okay, mari kita main. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada 2 biji bola je. 1, 2. Drop. Okay, masuklah tempat yang best sikit. Allah, jatuh. Allah, satu je. Alah, bola tu ada kamera lah. Satu je bola. Dia jatuhkan nombor satu. Stop wheel last. Kita berhentikan dia. Okay, wheel dia dah stop. Drop the ball.
Alah, dia dah ada kamera. Dia dah ada kamera. Ha, ni dia kawal. Dia dah tahu ke? Ha, masa nombor satu. Habis kita dapat bagus. Oh, dia bagi kita ni lah. 2, 4, 5. 5. 5 je. Kita nak berapa bang? Beratus. Hmm. 100 pun tak sampai masalahnya. Hmm. Kita paling hadiah paling kecil 100.5 bang. Memang tak lah kan. Betul? Tapi kita cuba main yang ni lah. Yang ini permainan dia, kita kena stop. Nanti benda ni akan berhenti kot. Tolak lah, tolak. Dia akan tolak eh. Okay, so nak main benda ni pun RM4.60. Kita okay, have fun. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dia punya ni bergerak. Yes. Tolak dia mana-mana. Tu? Ni lah yang menang. Eh ni, dapat berapa? Oh, 50 tiket apa? Wow! Oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Macam ni lah bobe kan. Oh yo. Wih. Ini lagi senang nak menang. Tapi kalau tak jatuh tadi? Apa? Sia-sia je. Oh, kaya. Tarik. Okay. So sini ada 50. Okay, boleh. Boleh menang ni bang. So 50. Habislah. Ada dalam 60 lah. Panjanglah bil. Bil kita panjang ya. Wow, ada harapan nak menang. So next game kita nak main yang ni lah. Kita main ni. Popit and win. Okay. So game dia, kat bawah tu korang nampak ada benda tajam. Kan? Benda tu tajam, kalau terkena, habislah kita. Jadi itu ada balon. So, aku tak tahu main dia macam mana. Ni harga dia RM2.60. Kena darab dan RM10. Wah. Okay, dah start. So, stop the light. Oh. Stop the light. Dua. Dua? Oh, maksudnya? Lagi? Oh, lagi sekali ke? One, two, three. Penuh. Tak ada apa ke? Dah habis. Oh, dia kena pecahkan belon tu. Oh, tapi dapat ni. Tapi dapat ni dah. Oh. Kalau pecah belon tu jackpot lah kot. Ah, jackpot. Oh, dapat 200. Yeah. Oh, faham. Jadi kalau dia meletup, kita dapat 200 tiket. So memang susah lah kan. Aku rasa yang paling best ni lah. Ini je yang paling senang. Rasanya lah. Nak try lagi ke bang? Sebab sekarang kita ada dalam berapa tiket? Tak sampai tiket. 100 pun. Tak sampai 100 tiket pun. Yang ini best kalau dapat 200 tiket ke kan? 500. 200 tiket paling besar. Wah kan? Ni. Itu kalau dapat 200 tiket bestnya. Tapi takut tak dapat, takut tak masuk je. Betul tak? Tapi boleh try kalau tapi nak. Kena target lah. Contoh nak pakai yang ni. Mm-mm. Dia nak sampai tu, baru tekan. Betul? Kita cuba nak. Pukul dah. Tapi tak payah. Korang tengok ni. Ada yang paling kecil sekali ialah 150 tiket. Itu pun kicin. Tadi ada kedai souvenir tak nak beli kicin. Kan? Wih, rasa macam membazir pula. Aki agak senang nak menang. Aduh. Kalau kita main benda ni, benda ni lagilah susah nak cangkuk, betul tak? Kan bang? Kalau Hakim main ni memang selalu tak? Kalau abang punya ke pun bila nak kaya kalau tak buat macam tu kan? Okay, so kita dah ada banyak dah ni. Nak buat apa kalau tak boleh review kan? Betul. Tapi masuk ya dekat tiket. Tapi dah tak nak macam kita kena main. Tapi nak main benda ni sekali RM15 lebih. Hakim dah main dah RM50 sekarang ni. So kita main lagi RM50 ke? Nak main ke? Kita main yang ni kot. Hakim rasa yang ni senang dapat. Rasanya lah. Kita habiskan duit untuk korang. Korang tolong like video ni. Lepas tu tolong subscribe, okay? Akil habiskan duit Akil untuk korang nak tengok. Nak dapat hadiah ni. Okay, ni kita letak. Ke nak main lagi? Ke Abang Syah? Abang Syah try lah. Okay, Abang Syah try. Nak tap pakai kad Akil. Kad sendiri tak boleh? Tak boleh. Kad Akil. Okay. Asal pula kena pakai kad Akil. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Scan. Okay, ready bang? Abang buat yang sebelah sana lah. Tempat lain pula. Baru cantik sikit. Okey. Eh, dah. Okey. Okey. Mari kita tengok Abang Syah. Oh. Yeay, Allah. Tipu. Aduh. Oh, begitu. Abang RM15 terbuang. Aduh.
Dia main tipu. Dia main tipu. Patutnya dia kena laju. Susah. Oh, dia kena contoh. Contoh sampai ke sini kita dah sorang. Ya, betul. Ataupun kena naik 200 sampai ke sini. Patutlah dia bukan main besar, 50. Sebab susah. Dia kena try banyak kali. Kalau dapat 200 tiket tu pun dah best kan. Dia lambat eh. Tadi abang tekan baru dia bergerak. Kalau nak ambil yang 200 kena tekan awal. Sampai sini dia dah. Dah kena tekan kan. Tapi entah dia masuk ke tidak. Kan. Pandai dia main celah-celah. Pandai owner game ni. Tadi abang tekan dekat bahagian mana? Abang tekan ngam-ngam kat sini. Oh, dia pergi ke sana. Lepas tu banyak-banyak yang tu kosong kan. Abang saya tak puas hati kan. Abang saya nak try lagi seri lah. Tengoklah. RM50 untuk abang saya. Kan merugilah main benda ni. Tapi yang ini bang, nampak macam senang tapi sebenarnya susah. Aku tadi tekan-tekan. Tapi macam tu juga korang. Tak dapat. Lepas tu yang Aki tak faham kenapa yang ini Aki tak bertuah langsung. Aki rasa Abang Syah kena try lah bang. Mana tahu Abang Syah bertuah. Try lah, try. Nak tengok Abang Syah bertuah ke tidak. Sekarang Aki mana? Dia tahu mana? Tak tahu. Dia buat bonus berapa? 100 kan? Belum. Tak kan? Dia jatuh tempat lain tadi tu. Dah sekali. Dia jatuh bawah belakang lah bang. Ni lubang tu. Dapat ni je. Aki ingatkan Aki dia malang. Aki malang dapat satu nak bang. Aki malang, Aki dapat satu. Abang Syah punya malang, dia tak dapat apa langsung. Aduh bang. Okay, kita cuba lagi lah. Sebab Aki nak cuba kira berapa lagi depan ni. So yang ni harga dia kurang sikit lah, dalam RM10. Boleh lah, lagi sekali. Have fun. Okay, kali ni betul-betul eh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kena. 1, 2, 3. Dia masuk apa bang? Satu. Satu je dia masuk. Play sekali. Lima. Alah. Boleh lah. Dia macam dah tahulah bang. Okay. Dia kalau senang, dia nak jual benda. Bahaya main kat sini korang. Aki rasa kita dah spend berapa bang? Dah nak RM100 lah. Dah nak RM100 tapi kita masih tak dapat 150 tiket. Sekejap Aki nak kira tiket dulu tinggal berapa. Okay, so tak ada kira sebenarnya kan bang? Kita masukkan je dalam ni. Masuk. Okay, dia sedut-sedut. Tu kan dia kira. Lagi. Masuk. Boleh lah. Macam tu tak payah. Kita nak kira 1, 2, 3. Kita guna mesin dia je. Cumanya Aki pernah main macam ni. Tapi dekat Indonesia kan? Kan bang? Dekat Indonesia. Betul lah, dekat Indonesia kita main. Tapi murah lagi. Yang ini akhir habis dah RM100 dah. Tapi macam berapa point je? Kan bang? Tiket baru RM17 bro. Ini tiket yang panjang. Tiket pendek. Ini tiket pendek. Yang tiket panjang mana? Mari kita tengok. 30, 50 kot ini. Tarik bang, tarik. Wow. Popong. Tiket mana dekat aku? Tekan 80. Ambil. Okey. Tak nampak apa 80 ni. Tadaaa. Lepas tu nak scan kat mana? 80 tiket. Tapi kita boleh scan dekat sini. Yang ni 600 bang. Dah kumpul lah. Yang paling-paling murah pun 180. 150 tiket. Kita baru dapat 80 tiket saja. Sikit sangat-sangat. Nak tak nak? 70. Lagi 70 tiket lagi. Boleh lah. Dapat kitchen lah. Dapat kitchen je kan bang? Tak apa dah. Try main mana yang abang rasa senang? Yang mana paling dapat banyak tadi? Ini kan? Aki rasa tangan Aki banyak untung lah. Betul. So Aki kena try lagi sekali. Betul tak bang? Betul. So kita try. Dan rumah ni lagi. Tak jadi bang lagi. Ni Aki rasa last pun. Tapi tak tahulah. Mari kita cuba. Ni bang. Mana kat sini? Tekan awal. Kalau nak target tu, tekan awal. Alah, si dia dah kena. Dia berat lah. Dia berat. Patutlah. Jadi susah nak dapat. Tadi Aki main tekan dia dekat banyak-banyak tu kan? Kita
kita dah ambil RM5. Tapi tak dapat langsung, sedih betul. Tapi ada 80 tiket lagi bang. Cuba lagi sekali lah. Okey, ambil dah kena bayar dah 100 lebih dah duit akhir. Satu, yang kita buat yang dekat banyak tu eh. Banyak-banyak yang tu bang. Ke banyak-banyak yang ni. Betul lah. Yang sana lah. Okey, satu, dua, tiga. Duit akhir dah habis. Duit akhir dah habis. Rasanya kita kena give up lah bang. Betul tak bang? Betul. Rasa macam tak ada harapan. Harapan kita musnah korang. Eh, tapi dia takkan tak keluar langsung tiket. Kau kalau tiket satu dia pun tak keluar. Macam yang lain, at least dia keluar kan. Ni lah, kita nak bagi Abang Syah main last lah. Mana? Yang ni. Ni tak pakai kat saya. Okey. Tap. Kecekeng. Okey, tengok Abang Syah main. Tadi Abang Syah kata, aduh. Kita nak tengok dia main macam mana. Benda tu laju gila bang. Sensitif. Okey, ready. Tengok. Dua tiket. Ha. Hebatlah Abang Syah. Empat tiket je. Dah empat tiket. Punya lu tengok Abang Syah bukan main. Punya tinggi aku naikkan. Punya tinggi dah empat je bang. Aduh. Tak payahlah korang. Aki rasa dah berhabis duit banyak sangat. Macam membazir sangat dah. Aki rasa tak bawa balik modal. Buat video ni tak bawa balik modal ya bang. Aduh. Jadi korang rasa berbaloi ke? Aku rasa tak berbaloi langsung. So korang kalau datang dekat Cruise Genting ni, tak payah main kat sini. Okay, biar Aki dia habiskan duit kat sini. So tak berbaloi langsung. So kalau tengok-tengok je, boleh lah. Jangan nak main benda ni ya, kan? Jangan. Okay, kita dah habis banyak, hampir RM200. Jangan risau, ini bukan sponsor. Ini bukan sponsor, jangan risau. So kita dapat 80 tiket. Dengan berapa tiket lagi tu? 4. Dah tak payahlah main. Ya. Yeah? Sebab dia nak kita habis sampai RM200-300. Baik Aki pergi shopping kat sana. Okeylah, jadi terima kasih sebab tiap video kita kali ni. Yeay. Demi korang, kita mainlah arcade yang mahal ini. So Abang Syah nak redeem buat kali terakhir. Woo, ambil receipt. Ada 84 saja. Memang kita tak akan main lagi. Membazir. Mungkin kita simpan lah kupon ni. Untuk boleh. Siapa yang nak naik cruise tadi. Oh, okey betul. Nanti siapa nak main. Nanti mungkin kalau kita datang lagi, kita boleh redeem kan bang? Mungkin lah. Okey guys, so Akhil kat kapal ni, tiba-tiba Akhil terserempak. Ah, dia orang pernah tengok YouTube Akhil. Tolong popong. Korang, ya Allah, baik-baik. Korang tengok, dia orang pun main arcade tu. Arcade yang kat level 6 eh? Deck 6. Ah, betul lah. Lepas tu, Akhil dapat 84 tiket je. Tak boleh redeem apa. So, apa nak bagi? Diorang dapat 241. Oh, 241. Hasil... Duit, dia main tab je. Hasil rembat duit ayah. Akhil dah kata budak-budak tak boleh main situ. Rupa-rupanya ada budak-budak main kat situ. Dia habis ke duit ayah dia. Ya Allah, ayah dia tahu ke tak tu? Botak lah kepala ayahnya. Akhil main ni dapat 84 tiket je. Dah habis RM200. Diorang ada 200 lebih. Mungkin 500 habis. Tak tahulah berapa ringgit. Akhil pun dah mencungap tak dapat tadi. So apa nak bagi awak je nah. Nanti ready apa-apa. Dapat ke ni? Yes, okay, sama. Terima kasih juga. Dah subscribe ke belum? Ya. Dah, terima kasih. Diorang dari Pahang katanya. Pernah jumpa Akhil dulu kat saya stadium kan? Saya tengok daripada sekolah rendah lagi. Kan nak sekolah menengah ke? Dan nak habis sekolah sekolah menengah dah. Oh. Setelah Akhil buat bagi air tu. Oh. Dulu masa apa? Dulu-dulu tak tahu nak buat apa masa PKP kan? So, Put pun suka. Dia suka Baby Fahri. Baby Fahri. Okay, bye-bye. Bye. Pergi
lah redeem. Botak lah kepala ayah dia. Ni lah ayahnya. Bang, selamat botakkan kepala bang. Budak-budak je baik. Okay, baik. Sama macam tu je.